Dengar ya. Oh iya iya. Bang mereka tuh ribut-ribut di situ Pak. Oh, ya ribut-ribut. Apa mereka mengusir saya supaya supaya saya. Dengar ya. Oh iya iya. Bang mereka tuh ribut-ribut di situ Pak. Oh, ya ribut-ribut. Apa mereka mengusir saya supaya supaya saya tidak bisa berteman bergaul sama orang-orang sini. Ya, itu. Tadi benar ya, tadi kemarin itu ya, ya. Bang Budi ya. Ya, kalau kita manusia itu kan semuanya bisa ada, bisa kelemahan ya. Ya, ya. Ya mohon maaf aja. Sambil Pak ya. Nah, tadi menurut keterangan saksi, si pelaku ini awalnya duduk di area Jeko. Nah, lalu tanpa sidang jelas si pelaku ini marah. Marah lalu ambil meja, lalu melempar ke kaca sehingga menyebabkan satu kaca jendela yang ada di Jeko itu mengalami pecah dan kerusakan. Untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dan pihak Jeko sudah kita konfirmasikan untuk membuat laporan. Identitas Pak? Identitas atas nama Pak Genep. Genep, siap. Alamat Tumbang Ondoy, nanti bisa difoto aja. Oke. Selanjutnya beli, dibawa ke Polres. Oke, kita bawa ke Polres. Kita amankan ke Polres untuk tidak lanjut. Motifnya belum tahu Pak ya. Motif itu. Kalau untuk sementara belum tahu. Masih kita dalam melakukan penyelidikan. Pelaku apakah mengalami gangguan jiwa atau gimana? Kalau untuk dugaan sementara hasil komunikasi tadi seperti itu. Oh, ada dugaan sementara bahwa pelaku ini kurang apa ya? Kurang waras ya. Atau mengalami gangguan kejiwaan. Oke. Itu berapa kali, Bang? Untuk informasi itu pemeriksaan sekali, baru sekali ini. Oke.